Oke, teman-teman, masih bersama di Nasrul Jamal Sakir Channel. Sekarang kita sudah sampai di apa? Pancuran 7. Pancuran. Pancuran 7. Ini menaranya. Sana. Iya. Tiketnya di bawah tadi. Enggak lupa. Oh ya. Ntar ya. Ya, sendirian ya. Iya. Kita mau makan menduan dulu ya. Iya. Tiketnya, guys. Ya, teman-teman, sebentar ya. Ya, teman-teman, kita ke pintu 7. Ya, buat teman-teman yang mau ke ya, Roketa. Bisa langsung ke pintu 7. Main untuk berjalan kaki. Ini nasi. Ya, teman-teman. Ya, kita agak jauh badan agak cepat. Hah? Aku temenin. Kenapa? Kamu kenapa? Hah? Aku temenin. Kamu kenapa? Iya, temenin. Iya. Enggak jadi. Ya, teman-teman. Pancuran 7. Ini Mas. Lagi. Iya. Ya, dua lagi. Mas, ya kasih. Makasih, Mas. Ya. Dah. Oke, teman-teman, bisa lihat ya. Suasananya dinikmatin aja. Jalan capek. Kota-kota. Hah? Iya. Tuh, ya, teman-teman dari atas. Pak Iskar yang ngasih tahu dia enggak ngikut. Enggak ngikut ya. Capek dia, Mas. Padahal dia ngasih tahu. Iya. Ya gak apa-apa lah. Ini bisa jalan ke objek wisata Batu Raden. Cuma jarak 2 kilo. 2 kilo, aduh jauh banget. Dari sini? Iya. 2 kilo kalau jalan rata sih gak masalah ya. Jalannya naik turun. Ini pakai tangga ya? Oh dia tahu pakai tangga ya? Ya kayak gini lah, paling bagus kayak gini tangganya. Oh. Olahraga lah ya. Menurunkan kolesterol dalam tubuh. Membakar kalori, membakar emosi, membakar kalori, membakar emosi. Ini masih bersama Mas siapa? Aku lupa namanya. Sandi. Mas Sandi, asli orang Purwokerto. Aduh. Oke, buat teman-teman, kalau emang kesini lumayan agak jauh, jadi dibutuhkan fisik yang sehat, jasmani dan sehat. Kalau maunya mau capek, capek. Iya. Ya, teman-teman. Pikirannya jangan capek. Pikirannya capek dibawa enjoy. Enjoy. Senang fun ya. Ya, tetap berdoa di mana-mana, dijaga mulutnya. Oke, teman-teman, kita disambut musik. Live music. Sama Mas. Ini dia. Mas. Oke, lagunya yang hit sekarang. Mana atas? Bawah. Ya lah, kita lewat dinyanyiin. Kita lewat kagak dinyanyiin. Ya namanya orang nyari duit ya, makanya. Oh my god. Naik turun tangga. Iya. Kayak gini. Ya teman-teman, kayak gini jalannya ya. Jadi yang mau ke pancuran pitu tuh pitu. Namanya pancuran 7 ya. Ada kadal, guys. Harus semangat minumnya, air minumnya di atas lagi di mobil. Ada yang jual di bawah. Tuh apa, guys? Aduh, sehat-sehat. Nanti sama lagi. Jadi konon ceritanya pancuran pitu itu air yang keluar dari mata air tapi dia panas airnya. Dulu masih alami, cuma sekarang udah direnov menjadi pancuran pitu. Ya nanti bisa dilihat ya, guys ya. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa di subscribe. Subscribe gratis loh. Nggak bayar. Oh, ini dia. Ya teman-teman, kita sudah sampai.
cobain airnya. Hah? Gitu. Kita sudah sampai di pancuran Pitu 7. Ini mas, masih ngapain nih? Hah? Masih ini ngapain? Di penjaganya? Nah, ini jaga. Udah yang pancurannya. Udah bayaran nggak? Saya kesana dulu ya. Ya. Iya, iya. Oke. Oke, teman-teman. Ya. Tapi nanti. Iya. Iya, Mas. Iya. Oke, teman-teman. Pancuran 7. Gunung Selamat Barat. Ya. Bisa dibaca, teman-teman. Sini pancuran 7. Pusatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini air panas banget. Airnya panas. Teman-teman, masa dulu ah. Aduh. Ya, di sini saya di tempatnya di belakang pancuran ke-7. Kita tetap dulu ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ada 7 pikiran. Begitu suasananya. Ada 3 belerang. Di kaki. Seluruh body. Ya, teman-teman. Dan juga keindahan dari ya, alhamdulillah bisa sampai sini lumayan. Aduh, udah hasilnya. Oke, buat teman-teman di sini airnya panas. Airnya panas banget. Teman-teman berasap. Aduh. Itu kaki, Mas. Iya, Pak. Gila, Pak. Lagi film kemarin. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.